So guys, ini adalah Redmi 9T, bukan 5G. Ya, korang jangan keliru tau dengan Redmi 9T 5G version yang dikatakan menggunakan Dimensity 800U ada 5G. Ini bukan. Yang masuk pada Malaysia setakat ini adalah Redmi 9T yang biasa ni. Jadi aku pun agak curious apakah penawaran dia. Adakah berbeza berbanding Redmi 9 pada pertengahan tahun lepas? Jadi tanpa melengah masa lagi, let's check it out. So again, ini adalah Redmi 9T, sebuah lagi model dalam keluarga Redmi 9. Jadi at first, aku thought that dah masuk 2021 ni kita dah mungkin ke arah Redmi 10 lah. Tapi mungkin, ini adalah salah satu cara untuk Redmi memperkenalkan model siri barulah. Jadi lepas ni mungkin Redmi 9, 9T. Redmi 10, 10T. Dia dah tak ada 9, 10, 9, 12 macam tu. Mungkin lah, itu aku punya telahan sajalah. Dan setakat video ini dirakam, belum ada lagi pengumuman harga rasmi untuk Redmi 9T bukan 5G ini. Sebab apa aku rekod video ini adalah sebelum daripada tarikh ataupun masa launching official global dan juga Malaysia. Jadi for time being, aku tak berdiskusi berkenaan dengan harga dia lah. Jadi tak nak cerita banyak, jom kita unbox dan kita tengok apakah penawaran dalam ni. Jadi jom. So dari segi kotak, kalau korang boleh nampak, ini adalah kotak dia Redmi 9T, dan dekat luar kotak ni menggambarkan ini adalah berwarna biru. Ada kat sini adalah 6000mAh. So itu adalah pertanda pertama bahawa dia mempunyai bateri sebesar itu. So dekat keliling ni adalah Redmi 9T with easy access to the Google apps you use the most macam biasa. Dan dekat bawah ni dia mengatakan bahawa ini adalah Redmi 9T berwarna carbon grey. So Redmi memang biasa buat macam tu. Dekat depan warna lain, dekat dalam phone tu warna lain tau. Dia macam standard kotak je. Dia tak buat setiap warna tu adalah kotak berasingan. Dia hanya buat satu kotak yang sama. Jadi semua warna pakai kotak yang sama. So yang ada kat sini adalah variannya 4GB RAM dengan 64GB storage. So itu yang aku dapat untuk review period ini. Jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. So dekat dalam ada satu kotak design by Redmi. Dekat dalam ni ada apa? SIM je tentus. Lepas tu adalah dia punya first thing first adalah menu yang kita akan baca ni. Lepas tu ada dia punya casing. Kita keluarkan sekejap. Alright, ini adalah dia punya casing. Clear casing, fully covered. Alright, nice. Lepas tu dalam ni ada bijik-bijik sikit. Bawah ada telefon, kita angkat letak tepi dahulu. Dekat bawah ada satu compartment lagi, kita keluarkan. Dekat bawah terdapatnya pertama adalah kabel pengecasan Type A kepada Type C. So, good job untuk itu. Dan adanya dia punya adapter pengecasan yang nampaknya agak gemuk. Alright, yang ini adalah menggunakan Type A dua kaki, yang ini adalah berkuasakan 22.5W guys. So jom kita kemas dan kita fokus pada telefon, jom. So sebelum kita buka plastik ni, kita tengok apakah spek yang ada kat depan ni. Dia punya macam shortcut spek dia. Pertama adalah Redmi 9T 48MP AI Quad Camera, ada Ultra Wide Angle Camera, 6000mAh bateri dengan 18W pengecasan pantas, Snapdragon 662, screen bersaiz 6.53 inci, Full HD Plus, dot drop display dan dua speaker guys. So dekat situ je korang dah nampak bahawa ini adalah sebuah peranti yang agak menarik. Jadi jom kita peel off plastik ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. So guys, ini adalah Redmi 9 dengan warna carbon grey guys. Kalau korang boleh nampak kan, dia adalah kesan-kesan stiker tu sikit, tapi overall korang boleh bayangkan lah rupa dia macam mana. So jom kita boot up dan kita go through apa yang patut. Jadi jom. So bila dah boot up je, korang akan dipaparkan oleh dia punya operating system, iaitu MIUI 12 berasaskan Android 10. So far dia tak ada memberikan Android 11 lagi, tetapi so far okey lah, Android 10 masih lagi boleh dikategorikan masih terkini lah. Di mana MIUI 12 ni aku tak payah nak perkenalkan lagi lah. Di mana kalau korang pun tahu, dia ada app drawer sekarang. So dia ada dua notification sheet kan, satu untuk control center, satu lagi untuk notification. Here and there dah lebih kurang macam tu untuk MIUI 12. Jadi kalau korang nampak, ini adalah paparan hadapan untuk Redmi 9T ini, di mana dia menggunakan paparan bersaiz 6.53 inci, IPS LCD dengan resolusinya Full HD Plus, dan dia menggunakan dot drop punya design of display lah. Di mana kalau korang boleh nampak dekat bahagian atas, dapat selfie camera 8MP, ada earpiece, dekat bawah adanya dagu yang agak noticeable. Overall dari segi design, aku boleh katakan design dia agak mainstream. Dia punya design ni memang menyerupai Redmi 9 yang lepas. Tapi macam mana pun dia adalah sebuah design yang tak ada cacat celanya. Di bahagian bawah pula terdapatnya mikrofon, port pengecasan jenis Type-C dan satu speaker di bawah ini. Di bahagian atas pula terdapatnya mikrofon lagi dan juga bicu audio 3.5mm headphone jack. Dekat sebelah hujung ni terdapatnya IR blaster. Dan kalau korang nampak ada dua lagi lubang dekat atas ni, di mana itu adalah another speaker untuk peranti ini.
Ya, Redmi 9T ni mempunyai dua stereo speaker guys. Awesome kan? Kan? Di sebelah kanan terdapatnya volume rocker up and down dan juga dia punya butang on off yang merangkap juga sebagai side mounted fingerprint. Di sebelah kiri terdapatnya SIM card tray saja di mana SIM card tray ini mempunyai 3 slot, 2 SIM card, 1 micro SD card untuk memory expansion. Now beralih pada bahagian belakang, di mana bahagian belakang ni diperbuat fully daripada polycarbonate, senang cerita plastik lah. Dan apa aku boleh kata, dia ada design-design macam garis-garis ni, kalau korang boleh nampak. Dia ada design-design garis tu. Di mana design garis tu amat similar dengan Redmi 9 yang lepas. Di mana dekat bahagian bawah ni terdapatnya macam engrave logo Redmi. Ni dia ada terasa lah, dia ada tenggelam. Dan dekat atas terdapatnya setup kamera, iaitu satu flash dan juga empat kamera. Di mana sensor utama dia adalah 48 MP main sensor. Iaitu je dah nampak berbeza daripada Redmi 9. Di mana Redmi 9 adalah 13 MP. Seterusnya mempunyai 8 MP ultra wide angle, 2 MP makro dan juga 2 MP depth sensor. Dan overall apa aku boleh katakan, back panel dia ni dia kelihatan serupa dari segi texture dengan Redmi 9 yang lepas, tetapi dia mengubah dia punya komposisi kamera punya kedudukan lah. Di mana untuk Redmi 9 kamera dekat tengah, yang ini kamera adalah sebelah kanan. Overall memang aku tak ada apa-apa masalah dengan dia punya design ni. Cumanya aku asyik dapat warna hitam lah, warna gelap kan, jadi tak dapat nak tunjuk pada korang tau cantik ni design dia. Sebab apa, warna hitam ni dia macam itu je lah, dia macam subtle je. Tetapi design dia memang lain daripada yang model-model Redmi 9 yang lepas. So, dari segi kamera, of course aku dah ambil beberapa sample shot gambar, jadi jom kita layan hasilnya. Now berbicara pasal audio, sebab apa Redmi 9 yang lepas tak ada stereo speaker, Redmi 9T yang ini datang pula dengan stereo speaker. Jadi of course korang pun curious kan macam mana hasil audio dia. Jadi jom kita layan audio sepam 2. Aku maksimumkan volume. Apa aku boleh katakan, dari segi dia punya audio dia, yes, stereo speaker adalah a good move lah. Aku memang alu-alukan lah. Apa saja asalkan stereo speaker. Cumanya apa aku boleh katakan, dari segi setup stereo speaker yang ada pada Redmi 9T ni, dia punya speaker bawah tu adalah louder daripada yang atas. Meaning dia apabila korang tutup speaker bawah, korang akan notice ada kekurangan bunyi tu. Tetapi jika korang tutup speaker atas, korang akan rasa macam bunyi tu lebih kurang sama je. Tapi more or less dia adalah still a stereo speaker. Now berbicara pula pasal spesifikasi, jadi untuk Redmi 9T kali ni berbeza dengan Redmi 9 yang lepas, di mana kali ini dia menggunakan Snapdragon punya processor, iaitu Snapdragon 662, di mana Redmi 9 yang lepas adalah MediaTek G80 macam tu. Dari segi tetapan yang ada kat tangan aku ni adalah 4GB RAM dengan 64GB storage. Of course korang boleh expandablekan dia punya memory. Dari segi bateri, 6000mAh dengan pengecasan pantas Type-C 18W, dan dia juga support untuk reverse wired charging untuk para tempat lain lah. Jadi itu adalah secara ringkas pasal dia punya spesifikasi. Now berbicara pasal performance kan, sebab apa? Of course korang curious kan, sebab apa dulu masa keluar Redmi 9 ramai gila peminat-peminat Redmi macam bising lah. Dia kata macam tak nak lah MediaTek, tak nak MediaTek. So Redmi 9T kali ni hadir dengan Snapdragon guys. So adakah dia lebih bagus daripada Redmi 9 yang lepas? Jadi kita cerita dari segi factual lah. So dari segi benchmarking, aku buat AnTuTu benchmarking, aku berjaya mendapatkan scoring lebih kurang 157,800 something macam itulah. Dari segi ranking, kalau korang rujuk pada phonekari.com, dia menduduki ranking yang ke-47 dekat senarai tersebut, di mana ia duduk di antara Snapdragon 660 dan juga Snapdragon 665. Tetapi kalau korang comparekan dengan G80 yang ada pada Redmi 9 yang lepas, G80 tersebut menduduki ranking yang ke-35, which is 12 tangga lebih tinggi daripada Snapdragon 662 tu. Dan dari segi gaming, so far dari segi gaming, kalau anda kata korang macam aku just main untuk Mobile Legends dan juga PUBG,
Di mana untuk Mobile Legend, sadly speaking, dia tak dapat HFR mode. Korang hanya dapat HD mode dan dengan graphic high. Manakala untuk PUBG Mobile pun sama. Setakat ini aku tengok dia berjaya mendapatkan sama ada smooth high ataupun balance medium. Dia tak ada HD. Korang tak boleh dapat high HD tak dapat. Korang hanya boleh dapat smooth high, balance medium. Itu saja setakat ini. Mungkin nanti ada software update dia akan bagilah grafik-grafik lebih tinggi. Ataupun mungkin itulah takat yang dimampu. So overall, apa aku boleh katakan, ini hanyalah unboxing dan juga first impression punya video. So kalau korang nak tahu ulasan lebih penuh selepas menggunakan beberapa ketika, adakah ia adalah sebuah peranti yang berbaloi dibeli, pasti korang nantikan aku punya full review lah. Tetapi setakat ini saja, setakat first impression ni saja, apa aku boleh katakan, regardless for the price, this is a good upgrade from the Redmi 9 yang lepas. I'm not sure adakah ini adalah dia punya successor ataupun upgrade ataupun hanyalah refinement. Tetapi dari segi spesifikasi ada nampaklah peningkatan. Kamera, bateri, audio, ada nampak tiga area ni adalah meningkat berbanding Redmi 9 yang lepas. Walau bagaimanapun, aku just berharap cross finger that the price is should be around Redmi 9. Sebab apa, kalau dia cross je the border, dia cross je harga Redmi 9, dia akan mula kena compete dengan mid-range killer 2020. Kau tahu peranti apa kan? Jadi aku hope that Redmi Malaysia at least beware of this lah. Otherwise susah sikit nak bertanding. So guys, sampai sini saja video buka kotak dan juga pandang pertama untuk kali ini. Kalau korang suka video-video macam ni, jangan lupa untuk klik butang subscribe dekat bawah, butang loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.